Alhamdulillah, terima kasih para penonton masih sedia bersama dengan kami di TVR Hijrah di slot Rumah Kartun dan Komik Malaysia. Dan tajuk hari ini adalah Carnival April Toon 2019. Samira suka komik? Suka komik. Laju je saya baca. Baik, hari ini kita nak berbincangkan tentang Carnival yang bakal diadakan bersama dengan kita hari ini. Kita mempersilakan kita punya panel, dua orang di sebelah saya, iaitu di sebelah saya iaitu Cik Ahmad Helmi Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Abang Mi. Assalamualaikum. Baik, dan di ujung sebelah sana iaitu Cik Ibrahim Anon selaku ataupun lebih tersera dikenali sebagai Ujang. Abang Ujang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Assalamualaikum. Kita nak orang kata nak berkongsikan tentang Carnival April Toon 2019. Mungkin boleh kongsikan secara permulaan dia bila dan di mana bakal diadakan April Toon. Siapa orang tua cakap dulu. Ada dua orang yang ada cakap. Ya, 2 tahun. Okey, April Toon ni sempena tahun, sempena bulan kartun. Bulan kartun. Sebab hari kartun Indonesia telah diisytiharkan 3 tahun yang lalu pada 1 hari bulan April. Jadi kita buat satu ketetapan, Presiden Kelab Kartun Indonesia, saudara Juragan, yang berusaha mendapatkan recognition bulan kartun. Itu bulan April. Jadi tahun ini kita berbeza sikit pada 2 tahun lepas di mana kita adakan berbagai acara termasuk Carnival yang Ola sebutkan tadi. Dan di samping itu kita ada satu program melukis kartun setiap hari. Kita panggil oleh kata April Toon tu, sepenuh April Toon, mana kita hashtag April Toon 2019. Maka kartun-kartun kartun ni jangan rajin tu setiap hari. Jadi sambutan hari kartun climax kita adalah pada 13 hari bulan. 13 hari bulan. Mini Carnival. Berbagai-bagai acara. Dan yang paling penting kemuncak ada, saya kata kita semua lepas ni macam tak ada benda nak cakap. Yang paling penting kita dah buat perancaran buku, autobiografi Fatah. Kartunis Fatah. Dan juga kartunis legend, Abang Don. Yang buat dan hidup. Jadi pada hari itu dilancarkan oleh, insyaAllah kalau tak ada apa arah melintang, oleh Datuk Lat sendiri. InsyaAllah bertempat ni? Bertempat di Rumah Kartun dan Komik Malaysia di Lake Garden ataupun di Taman Botanical sekarang. Menarik. Ola dah nampak nak pergi nak kosongkan tarikh untuk hadir. InsyaAllah. So kita nak tahu juga siapa antara kartunis yang akan hadir. Sebenarnya pada minggu lepas kita dah buat satu perhimpunan. Ada ramai kartunis yang hadir. Saya rasa lebih kurang dalam 40 orang, 50 orang kartunis yang hadir. Daripada serata Malaysia, kartunis Fatah juga akan datang daripada Rumun. Sebab kita akan lancarkan buku daripada Ayah Kartuni. Jadi kartunis Fatah ni sebenarnya dia sedang sakit. Dia uzur sikit. Jadi kami bekerjasama menerbitkan buku Fatah ni setebal 200 muka atas idea daripada founder RTKM Encik Juragan ni untuk membantu kartun Fatah. Jadi pada hari Sabtu ni ramai kartun yang akan datang, jadi kita jemput semua-semua pengunjung datang lah. Dan kita ada pameran juga hari tu. Pada hari tu selain pameran dan juga orang kata lukisan satu hari satu kartun, mungkin saya yakin banyak lagi sebenarnya program dan juga aktiviti yang dijalankan di Carnival. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada 13 hari bulan nanti. Yang satu kartun, satu hari satu kartun itu kita belum pamerkan lagi. Kemungkinan kita akan buat pemilihan dan juga competition yang kita terbitkan dalam bentuk buku lah. Yang ada pameran yang macam-macam cakap tadi itu bermula daripada 1 April lagi. Kita ada pameran kain kartun. Lebih kurang 100 kain kartun yang dilukis oleh 33 orang kartunis. Ataupun karikaturis, nama baru lah. Karikaturis dipamerkan di Rumah Kartun, menggantikan buat sementara beberapa kartun ataupun pameran kekal. Jadi pameran sementara untuk sebulan ni. Jadi jangan lepaskan peluang sebab ramai karikaturis ni jangan melukis karikatur. Muka Ujang ada, muka saya pun ada sebahagiannya lah. Yang lain-lain tu muka-muka yang terkenal lah. Dia Rumah Kartun ni kita ada original kartun awak daripada sebelum mereka. Daripada sebelum mereka, kartun ni kartun ni pelukis sebelum mereka. Kita tak lahir lagi. Dah ada dah kartun dia dan sampai selepas mereka ada dipamerkan sebagai bahan pameran kekal. Pameran kekal kita macam buat terowong masa time tunnel di mana bermudanya kartun tahun 30-an sampai sekarang sebelum perang.
belum, sebelum pulang. Masih ada lagi koleksi-koleksi ada, tersebut yang dan komik. Dan kita ada peralatan lagi, Pak. Peralatan melukis dulu, sekarang kita pakai digital. Dulu kita lukis gunakan ni brush dan dakwah dia. Kita dipamerkan juga peralatan yang digunakan. Ya, satu kami yang begitu bagus. Dan apa yang menjadi kita tu sepanjang masa di rumah kita. Mana kalau kita pergi karnival, selain pada acara-acara yang tadi yang Olah tanya tadi, acara-acara yang antara kita buat jualan buku, jualan komik dengan bantuan. Ada tak apa koleksi-koleksi komik yang dulu-dulu yang jual? Ada. Dan juga kita ada persembahan nyanyian dan juga persembahan-persembahan yang untuk menarik minat pengunjung. Sebab kita buka karnival ni pada publik. Jadi bukan di kalangan satu ni saja. Siapa-siapa yang berhampiran ataupun yang tak ada ke tempat lain, daripada duduk rumah baik ke rumah kata. Juga apa kolektor-kolektor pun akan berkumpul kan. Jadi kolektor ni dia orang ni kumpul komik-komik kartun ni daripada dulu sampai sekarang yang harga dia ribuan. So dekat situ jadi tempat pertemuan dia orang untuk berjual beli, bertukar sebagai collection masing-masing. Jadi kalau Di samping majalah, ada t-shirt, button badges, semua produk-produk yang hasil-hasil karya. T-shirt ni boleh lah, kau nak ada beli di sana. Kalau you all pergi boleh lah dapat. Ini adalah lambang rumah. Rumah Kata Malaysia. MCCH. Malaysia Kartun and Comic House. Boleh tak kita nak tengok sikit? MCCH. Jadi macam muka kartun. Muka kartun. Ini sebagai daripada apa kata kita nak penuhkan identiti di rumah kartun tadi. Mungkin di hujung-hujung segmen kita ni, mungkin Abang Ujang boleh berikan sedikit kata-kata penutup ataupun kata-kata ajakan, tujukan kepada orang ramai supaya hadir ke Carnival April Toon 2019. Jadi kita menjemput semua peminat-peminat kartun daripada serata Malaysia yang ada kesempatan, yang ada masa lapang. Datang orang ramai sebab kita akan jumpa ramai kartun. Dari jam berapa? Daripada jam 9 pagi. Sehingga 5 petang. So datang beramai, kita ada banyak aktiviti, banyak produk yang terkini, karya-karya yang dipamerkan. Dan peluang untuk peminat-peminat kartun untuk belajar dengan kartunis yang profesional. Kebanyakan mereka ni berpengalaman dalam industri animasi. Peluang yang jarang dapat. Tak selalu jumpa kartun ini. Jarang nak jumpa dia orang beri. Jangan jumpa, tak kenal. Berjari untuk Ujang lah. Abang Ujang tidak famous. Dia muka dia pun takut filem tu kan. Baik, mungkin sedikit daripada Abang Mi kepada penonton kita. Okey, dengan kesempatan yang ada ini, saya mewakili Haji Juragan, Haji Muhammad Desa dan juga rakan-rakan di Rumah Kartun, kurator dia Tazidi dan juga CEO kita panggilkan Pau dan orang-orang yang kuat bekerja Roslim dan Amari. Dan terima kasih, saya tak sebut nama ni, tak pernah lah. Dan bersyukur rumus untuk menyediakan orang kata apa, hidangan dan juadah ke makanan. Ada yang untuk tatapan dan juga untuk apa tu pengunjung-pengunjung sana. Dan baiklah kita beramai-ramai memeriahkan untuk menaikkan kembali orang kata apa, bagi kami kartunis ni menaikkan kembali aktiviti berkartun tu. Industri kartun dan sebagainya. Dan ada pelancaran biografi? Pelancaran tu akan dibuat oleh Datuk Dan. Dia macam autobiografi, sebuah buku yang mengenai Batak dengan koleksi oleh Don. Tapi kalau mengikut kata penulis itu Sabri Said, belakang kami juga. Itu bukanlah autobiografi selengkapnya. Tapi kalau you all baca menyerap buku tu, sebenarnya dapat mengetahui, mengenali dengan lebih dekat dan apa yang sebenarnya Batak dah buat dalam industri ini. Bukan setakat lukis belakang Imamu saja. Dia buat komik, dia buat literature, dia buat catan, painting macam-macam dan sebagainya. Itulah tarikan utama. Menarik. Pada kemuncaknya 13 hari bulan. Hari Sabtu ni start daripada pukul 9 pagi. Hari Sabtu 13 hari bulan. 13 hari bulan. Akan datang je lah. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Ahmad Helmi Abdullah ataupun Abang Mi dan juga Cik Ibrahim Manon ataupun Abang Ujang kerana kepentas Assalamualaikum hari ini. Kita mewar-warkan tentang karnival yang bakal diadakan kemuncaknya 13 hari bulan di Rumah Kartun, iaitu Karnival April Toon 2019. Itu dia, menarik. Menarik. Sama-sama ni. Jadi satu alternatif untuk kita detach daripada kita hanya digital punya gadget dan sebagainya. Terut. Jom bawa anak-anak, saudara mara pergi sama-sama, insyaAllah. So kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. InsyaAllah, selepas ini.
kasih, Bang.